seharusnya Mama berterima kasih sama Fathia. Mama lihat kan, perjuangan Fathia untuk gantiin vas bunga Mama. Itu artinya Fathia sangat menghargai Mama. Kenapa sih Tante Mai harus peluk-pelukan sama si Cemong? Kayaknya dia mulai simpati gara-gara Cemong ganti vas bunganya. Ini nggak boleh dibiarin. Kasih aja udah sepatunya sama si Cemong, biar dia yang bersihin. Ah, tapi Non. Tante, ini sepatu kilap udah bersih udah. Ninin mau ngajakin Fathia ke tempat arisannya Nyonya Maya. Sekali antar di sana, Fathia minta maaf sama Nona Maya masalah sepatu tadi. Tante Maya, mari jangan jenem dong, dong, dong. Minta ya, itu tadi maaf, maaf ya, para jantan ya, senyum. Aduh, Jeng, Jeng, maaf ya, kayaknya saya harus pulang deh. Iya, Jeng, iya, hati-hati ya, Jeng. Misi Tante. Anak nggak tahu diri, bikin malu aja. Ninin? Kok kamu ada di sini sih? Iyanya. Ngapain kamu di sini? Oh, saya tahu. Pasti kamu kan yang bawa Fathia ke sini kan? Aduh, Ninin. Kamu tuh gimana sih, Ninin? Kamu kan tahu kalau Fathia itu bisa bikin kacau semuanya. Enggak. Bukan Ninin yang bawa Fathianya. Fathia masa ini ikut. Bener enggak ya, Fathia? Fathia ajak Ninin mau enggak? Tante maaf ya, maaf. Fathia maaf minta mau ya. Udah, kalian semua diam. Sekarang juga kalian semua masuk mobil. Kita pulang. Bagus. Masuk mobil sekarang. Ayo turun! Kamu itu ya, selalu aja bikin malu. Udah keterlaluan sekali sikap kamu itu. Aduh. Tante, Fathia maaf minta ya ampun. Maaf, maaf, maaf terus. Saya udah capek dengar kamu minta maaf. Hari ini kamu minta maaf, besok kamu ulang lagi. Jangan pada diem begitu. Bawa Fathia nih masuk ke dalam. Kamu juga Ninin. Bawa. Iya, Nya. Fathia. Iya. Tante. Tante yang sabar ya. Tante kan tahu sendiri kalau Fathia itu tidak berpendidikan. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara hidup di kota yang benar. Dia nggak bisa bedain gimana cara hidup di hutan dan juga di kota. Kalau menurut aku, Tante, lebih baik Tante kurung dia aja di kamar. Jangan bolehin dia keluar dari kamar. Dikurung? Enggak. Nggak usah lah sampai dikurung begitu, Vina. Aku rasa perlu, Tante. Karena itu untuk mendisiplinkan dia. Kalau Tante nggak ngelakuin hal itu, dia akan ngelakuin hal yang sama terus. Kalau Tante lembek sama Fathia, dia ngerasa kalau apa yang udah dilakuin selama ini itu sama sekali nggak ngerugiin orang. Aduh, Vina, udah kamu aja yang ngurusin ya sayang ya. Tante udah sakit banget kepalanya nih. Tante udah stres banget ngadepin Fathia. Tante mau masuk aja.
Tante Maya nyerahin Fatia sama aku. Berarti aku bisa ngerjain abis-abisan si Cem. Aduh. Nin, sebenarnya Fatia ngapain sih? Kok Nyonya Maya sampai marah begitu sama Fatia? Kalian belum tahu. Fatia udah bikin malu Tante Maya di depan teman-teman arisannya. Dan sekarang Tante Maya nyuruh aku untuk menghukum Fatia. Mulai detik ini, Cemong, aku kurung di kamar. Nggak boleh ada satupun dari kalian yang ngajak dia bicara. Apalagi sampai ngebantunya keluar dari kamar. Kalau sampai ada yang ketahuan, kalian akan dipecat sama Tante Maya. Ngerti? Iya, Nan. Good. Sekarang keluar dari kamar ini. Semua. Iya. Cemong. Dikurung di dalam kamar emang enak, ha? Huh? Sayang. Ya. Pina. Pina buka, Pina. Pina buka, buka jat. Suka kalau aku ngurungin Fatia di dalam kamar, ha? Sekarang aku bisa bebas deketin my baby Fatia. Cemong, kamu gak bakal ganggu aku lagi. Karena kamu udah aku kurung dalam kamar. Pina, buka, buka jahat Pina nih, ya. Pina! Berisik lo ya. Jangan banyak protes, jangan teriak-teriak. Percuma lo teriak-teriak gak bakal ada yang nolongin lo. Gue ingetin ya sama lo ya, kalau lo teriak-teriak lagi, gue aduin ke Tante Maya biar Tante Maya hukum lo lebih berat lagi, mau? Tante marah, pasti takut tahu. Jangan ada yang berani satupun dari kalian bukain pintu kamar Fatia. Kalau sampai ketahuan, pada pergi ke alamnya masing-masing. Sana! Kasihan aja Fatia, Jo. Iya, padahal Fatia anaknya baik. Saya heran, kenapa Nyonya Maya gak pernah kasihan sama Fatia? Gimana? Lenci. Sekarang kita udah berhasil. Berhasil ngurung si Cemo itu dalam kamar. Dia gak bakalan bisa kemana-mana. Nggak bakal ganggu aku sama my baby Fatan lagi. Untung kamu lumayan pinter ya. Cepet-cepet bawa si Cemong ke kafe. Berantakan semuanya. Tante Maya makin benci dan makin marah sama si Cemong. Dan akhirnya sekarang aku dapat restu buat menghukum dia. Oh, jadi ini semua kerjaannya si Non Vina sama Ninin. Jahat banget mereka berdua. Jo, Man. Kalian tahu nggak, yang ngerjain Fatia itu ternyata si Ninin sama si Non Vina. Ngerjain gimana maksudnya, Bi? Jadi si Ninin tuh sengaja ngajak si Fatia ke kafe buat nemuin Nyonya Maya. Biar supaya Fatia bikin ulah, terus bikin malu Nyonya Maya. Ya, Nyonya Maya marahin Fatia, gitu. Jadi, gara-gara mereka, Fatia dihukum. Tega banget sih mereka. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Kita mesti bantuin Fatia. Dia kan nggak salah. Kita harus bela yang tertindas. Ya nggak, Jo? Bi. Widi, setuju dah itu, Ma. Ya. Dunia ini terasa indah tanpa kehadiran si Cem. Bener banget, Nan. Dadanya Ninin juga rasanya plong banget. Udah nggak ada lagi nih yang bakal ngegangguin Ninin. Untung ya, Nan, ya. Fatia kita kurung. Cemong. Sekarang kamu tidak bisa lagi berkutik. Dan kebebasan ada di tangan aku. Benar banget. Lama banget sih Bimina bikin jus. Bimina! Bimina! Jusnya mana? Lama banget sih bikin jusnya. Iya, Non. Sebentar. Ini, Non.
jus tomatnya. Oke. Kesana balik lagi ke alamnya. Bimina, itu tolong ya, dapurnya diberesin. Ninin mau santai dulu, mau tenang hidupnya. Emangnya kalau panas-panas begini, paling enak minum seger-seger. Minum jus, minum ya, Nan. Itu kan bunyi alarm mobil aku. Kenapa ya? Jangan-jangan ada yang berani nyongkel mobil aku lagi. Ada Pak Parjo kok di luar. Pak Parjo, Pak, mobil saya kenapa? Kok alarmnya bunyi? Maaf ya, Non. Tadi saya nggak sengaja ninggal pintu mobilnya. Karena saya tadi motong rumput di bawahnya. Makanya hati-hati. Terus saya suruh ganti rugi loh. Sekali lagi maaf ya, Non. Dasar si Pak Parjo, bikin masalah aja. Non, minum jus yuk. Mumpung masih dingin nih, masih seger. Emang enak minum jus cabe. Itu kayaknya kunci kamar Fatih ya. Lepas kita, biar mereka nggak curiga. Sama Bimina sudah tahu kalau Fatia nggak salah. Ini semua kerjaannya Non Vina sama si Ninin. Biar kamu dihukum. Ninin, Vina jahat Fatia ya. Kasian enggak Fatia. Sekarang Pak Maman, Pak Parjo sama Bimina lagi balas ngerjain Non Vina sama si Ninin pakai jus cabe. Biar diminum terus kepedesan deh. Pedis, pedis. Kerennya. Man. Nah, ayo keren. Shh, jangan kenceng-kenceng. Nanti ketawa sama Non Vina sama si Ninin. Yuk, sekarang keluar. Pak Maman harus balikin kunci ini supaya si Ninin gak curiga. Ya.
Kok menggap-menggap begitu? Eh, cuma yang nanya lo ya. Lo kan yang bikin gue kayak gini, ha? Yang dikasih tuh bukan jus mama, tapi jus cabai! Iya, Mimin dan sengajaan bikin ini kepedesan kayak gini. Nyiksa tahu kayak bakar mulut ini. Pedes banget. Jangan udah sembarangan. Nggak mungkin Bimina bikin jus cabai. Kan tadi mesennya jus tomat. Bimina tuh bikinnya jus tomat. Lu bohong ya? Lihat aja. Aku bakal ngaduin kamu sama Tante Maya. Apa yang mau kamu aduin, Vin? Tante Maya, nih. Aku kepedesan Tante Maya ini juga. Bimina nih. Bimina bukan bikinin aku jus tomat, tapi bikinin aku jus cabai. Iyanya, ini pedesnya gak hilang-hilangnya. Masih ada pedesnya. Ini gara-gara Bimina nih. Apa betul, Bimina? Kamu bikin jus cabai? Enggaknya. Bimina tuh bikin jus tomat buat Nini nama Non Vina. Non Vina aja nih yang nuduh enggak-enggak aja. Jangan pura-pura gak tahu ya. Tante Maya, aku gak mungkin bohong sama Tante Maya. Mendingan sekarang kalau Tante gak percaya, lihat Tante ke ruang depan. Ayo, ayo Bimina ikut tanggung jawab. Cepetan. Ini jus cabenya Tante. Ini sih kelihatannya jus tomat. Bukannya, bukan tomat tapi itu cabe. Jangannya. Tante, cukup. Aduh, Tante, itu pedes banget. Hati-hati, aku jadi sampai kayak gini. Rasanya manis, jus tomat, nggak pedes. Hah? Maksud sih? Gimana, Nan? Tomat apa cabai? Jus tomat. Hah? Tomat? Sini, coba nih coba. Ini lu cobain sendiri. Iya. Tomat. Makanya Non, jangan main fitnah aja. Nggak baik, dosa tahu. Tahu nih Non Pinah, makanya namanya jangan pinah. Jadi suka fitnah kan? Wah. Kok jadi kejelek-jelekin gue depan Tante Maya? Hah? Kenapa jadi balik nuduh gue? Bukannya tadi lo nuduh Mimina? Akhirnya kita bisa kerjain mereka berdua. Ya terus gimana lagi kita? Lagi kerjain mereka. Mereka kapok. Setuju, kita kerjain lagi. Bimina jadi gak sabar nih. Abis lama-lama Bimina juga sebel banget sama si Nini, sama Non Vina. Fatia, kamu ada ide gak? Kita mesti gimana nih? Pedes kayaknya gak hilang-hilang deh di mulut gue. NJA! Orang gue lagi nonton sinetron, TV-nya diganti-ganti channelnya, ah! Ih, Non Pinah. Teman-teman lagi kepedesan jadi error gitu sih. Lagian siapa yang minamin channel? Megang remote juga enggak. Terus, yang ganti-ganti channel siapa dong? Yeah!
kan buat ngeliat. Lu ngapain nabrak gue yang ada di depan lu coba? Aduh, ini bukan salah Ninin, ini salah skateboardnya. Aduh, lagi ngapain sih skateboard di tengah jalan, kan harus di gudang. Biasanya skateboard ini tuh di gudang, gak pernah dimainin juga sama Mas Fatan. Gimana gue tahu? Badan gue sakit-sakit gini, mikirin skateboard, bodoh. Setannya datang lagi, setannya datang lagi. Siapa nyiram gue? Perasaan gak ada orang. Jangan-jangan setan itu lagi. Mbak. Begitu? Iya, kayak orang habis kehujanan. Kok kalian di situ? Bukan di sana yang nyemprot. Jangan-jangan ini kerjanya si Cem. Kurang ajar si Cem. Aku bakal ngadu ke Tante Maya biar dia tahu rasa. Aduh, Dini takut banget. Mudah-mudahan setannya gak kesini. Ini apa banget? Kenapa ada begini aja sini? Rasanya banget nasibnya Nenek hari ini. Kalau begini caranya, ini bukan kerjaan setan, ini pasti kerjaan manusia. Kalau bukan Bimina, Pak Parjo pasti Pak Maman deh. Lihat aja nanti, Ninin balas semuanya. Ninin marah, Ninin kesel. Laporin ke Tante Maya biar dia dihukum seberat-beratnya. Mama bener-bener kurang ajar tuh si Cemong. Lal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 a, Enji. Kenapa lo jadi berubah warna gitu? Ninin, kamu kenapa? Kenapa kamu jadi merah, Nin? Gak usah pura-pura gak tahu deh. Ini pasti kerjaan kalian kan? Bikin air jadi merah, terus ngasih lumpur di kamar Ninin? Lah, enggak kok, Nin. Bener, kita-kita kan tadi pada ngerjain kerjaan masing-masing, ya? Iya, Nin. Kita mana sempet ngerjain kerjaan iseng kayak gitu. Apalagi saya, kerjaan di halaman masih banyak, Nin. Enje, emang bener kok. Tadi mereka ada di depan sama aku. Ini bukan kerjaan mereka. Kamu tahu, ini semua kerjaannya si Cemong, tau. Tenang aja, nanti kita aduin dia ke Tante Maya, ya? Tante Maya,
Pokoknya ada lagi. Hah, lagi marah nih. Aduh. Udah kalau gitu kita ke kamar Fatia. Ayo sekarang kita lihat apa betul dia nyiram kalian atau bukan. Yuk. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Ninin, kalian kenapa sampai basah kuyup seperti ini? Tadi waktu aku ada di halaman mau masuk ke mobil, tiba-tiba dia nyemprot aku. Tapi aku gak tahu siapa nyemprot aku, Tante, sampai basah kayak gini. Kalau aku sakit gimana? Iya, Ninya. Ini salah mereka bertiga, nih. Pasti ulah mereka bertiga, tapi mereka gak mau ngaku. Nyonya paksa aja bang mereka ngaku. Enggaknya. Enggaknya, Ninin bohong. Kita-kita kan pada kerja tadi. Bener. Si Lenje. Udah dibilang bukan kerjaan yang mereka, ini kerjaan si Cemong. Ah, gak ngerti-ngerti deh. Gak mungkin, Non. Fatia kan kita kurung di kamar. Apa? Siapa yang kurung Fatia di kamar? Kalian kurung Fatia di kamar? Iya, Tante. Aduh, Vina. Gak perlu dong, sayang, sampai seperti itu. Tante kan gak suruh kurung di kamar. Iya, tapi Tante ini semua kita lakuin biar dia kapok. Ya udah kalau gitu kita ke kamar Fatia. Ayo sekarang kita lihat apa betul dia nyiram kalian atau bukan? Yuk. Waduh, tawon nih. Gawat, bisa gawat. Aduh. Gimana nih kalau kita sampai ketahuan ngebebasin Fatia? Shh. Aman. Ayo. Hai. Fatia, buruan balik kamar. Mana dong? Tapi gimana caranya, Man? Fatia, cepetan lewat jendela, cepetan. Fatia, kamar mana? Fatia bingung. Sekarang gimana caranya kita ngalihin Nyonya Maya, Non Vina, dan Ninin biar nggak nyampe ke kamar si Fatia? Ayo, yuk. Yaudah, yuk. Aku yakin banget, Tante. Cemo nggak ada dalam kamarnya. Nya, nggak mungkin Fatia ngelakuin itu semua. Soalnya Fatia kan dikurung di kamarnya, jadi nggak mungkin kemana-mananya. Iyanya, percuma juga Nyonya ngecek ke kamarnya. Betulnya, betul. Oh, justru itu. Makanya kita sekarang harus cek dia ada di kamarnya atau enggak. Biar jelas, iya kan? Ayo. Kalian kenapa ketakutan gitu? Jangan-jangan kalian udah ngebebasin Fatia dari kamar ya? Ayo ngaku! Enggak, Non. Nggak yakin kalau Fatia ngelakuin itu semua yang dibilang sama Ninin dan Non Vina. Kan udah jelas kalau Fatia dikurung di kamar. Bisa aja dia kabur. Oh. Atau jangan-jangan Bimina sengaja ngulur-ngulur waktu supaya kita nggak cepat-cepat masuk kamarnya Fatia. Aku tahu.
Bimina pasti kerja sama Fathia, ya kan aku? Enggak, Non. Enggak. Ya udah kalau enggak kenapa banyak ngomong? Gak usah komentar, diem aja. Tante, buka cepetan Tante. Buka, kita harus lihat Fathia ada di dalam apa enggak. Kuncinya mana? Ay, aduh, kunci kamar yang mana ya? Ini, ambil kunci kamarnya dong. Kuncinya di, kunci kamar mana? Kok tanya ke Ninin? Bukannya tadi Non Pina taruh di meja, itu di ruang TV. Aduh, ambil cepetan, cepetan, ambil, ambil cepetan. Iya. Yeah. Kaki Fathia. Aduh. Kuncinya dapet. Fathia kamar jauh itu atas. Kaki sakit. Naik mana? Naik pohon. Atas pohonnya. Si Lenci lama banget sih ngambil kunci. Tante, tapi kenapa kamarnya sepi ya? Nggak ada suara-suara gitu? Ya. Lama banget sih lo ngambilnya. Ini kuncinya. Kamar. Pasti ya untung. Sampai cepat. Aduh, aduh, aduh. Kenapa tadi waktu dipanggil nggak nyaut? Pasti ya tidur. Dengar enggak? Maaf ya. Tuh kan, Vin. Fathia ada di kamar tuh. Jadi terbukti sekarang. Bukan Fathia pelakunya. Kalau bukan Fathia, siapa dong Tante? Dan jangan hantu kali, Non. Iya kali, Non. Biasanya kalau orang suka jahat, kena tulah sama ulahnya sendiri. Makanya Non Vina jangan suka fitnah orang terus. Nggak kebuktikan apa yang diomongin sama Non Vina. Kamu juga, Nin. Jangan suka fitnah orang terus. Jangan ngaco ya. Namaku Nyinyin, bukan Pina. Nih, kalau Pina ini sebelah. Wah! Kok tangan Ninin mau digigit sih? Siapa suruh nunjuk-nunjuk aku? Nggak sopan!
Dasar kalian. Foto itu lagi. Kurang ajar. Siapa yang berani pasang foto nenek itu lagi di sini? Bilang suruh bakar semuanya, masih aja ada sisanya. Sedikit sial. Tante, kenapa fotonya Oma dibanting? Oh, jadi kamu yang berani pasang foto itu, hah? Kamu berani ya? Ngajak. Barang-barang semua Tante Rahma. Kenapa? Tante nggak mau ada barang yang berhubungan sama dia di rumah ini. Sekarang Tante yang berkuasa di sini. Dan kalian berdua, sekarang kalian jawab. Kenapa foto nenek Pet itu dipasang di sini? Jawab kenapa? Tante, Tante jangan marahin mereka. Tante ini salah aku. Tante jangan marahin Bilasir sama Pak Hasan. Diam kamu. Gak usah ngebelain mereka. Kalian tahu, kalian tuh salah berani ngelawan aku. Pokoknya, sekarang kalian bakar foto itu. Tante, Tante jangan dibakar, Tante. Itu fotonya Oma. Aduh. Sekarang bakar. Aku bilang bakar! Atau... Nyonya, Nyonya tolong, Nyonya tolong ya. Jangan siksa Non Kinar ya Nyonya, tolong Nyonya. Kalian bisa pilih. Kalian bakar foto itu, atau aku akan merusak muka Kinar. Pak, Pak jangan Pak. Yap. Baik, akan saya bakar, foto itu. Tante lepasin Tante. Itu fotonya Oma, Pak. Jangan dibakar. Diam. Bisa diam nggak sih? Diam! Tante, lepas nih. Oma! Bapak, jangan, Pak. Jangan dibakar. Ayo bakar. Kalau enggak, aku lukain muka Kinar. Apaan sih nih? Vina, ini kamu tahu nggak? Mereka udah berani ngelawan Mama. Mereka berani masang foto nenek Pet itu di sini. Sangat tahu diri. Tapi sekarang udah beres. Mama udah kasih pelajaran sama mereka. Vin, kamu kok mukanya bete gitu? Kenapa sayang? Gak lihat nih mas aku kayak gini. Ini semua gara-gara siapa? Cemong, Ma, cemong. Aku niatnya mau ngerjain dia supaya Tante Maya benci sama dia. Malah aku yang dikerjain. Iya, tapi ada senangnya juga, Ma. Aku cukup puas lah biar kata bahasa kuip kayak gini. Paling enggak udah bisa bikin Tante Maya sedikit benci lah sama dia. Bagus, sayang. Ya udah sekarang kamu tenang aja. Nanti kita akan cari cara untuk membalas dia. Udah, sekarang kamu ganti baju ya. Nanti kamu aduh, masuk angin, terus kamu sakit. Cepet-cepet. Oke. Eh! Kamu. Awas ya. Kalau sampai berani macam-macam lagi sama aku, tahu sendiri akibatnya.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa aku sudah terlalu keras, Fatia? Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Aduh, sakit non? Iya, tahan ya, tahan ya. Maafin Bapak ya, Non. Bapak terpaksa ngebakar foto Bu Rahma yang cuma satu-satunya itu. Soalnya Bapak tidak tega lihat kamu terus-terusan disiksa oleh Nyonya Foni. Tapi, Pak, sekarang aku udah gak punya kenang-kenangan dari Oma. Non, jangan bilang gitu, Non. Walaupun fotonya Bu Rahma udah nggak ada, tapi kenang-kenangan itu nggak bisa terganti, Non. Karena semua hanya ada di hati Non sendiri. Enggak, tapi aku pengen ada fotonya Oma di rumah ini. Cuman Oma satu-satunya keluargaku. Kapan ibu bisa ngaku yang sebenarnya ke kamu, Nak? Ibu juga pengen dikenang dan selalu ada di hati kamu. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai ibumu. Ya Allah, sepertinya memang benar. Ini karma yang harus aku dan Lasri terima. Di sini kami nggak bisa melindungi anak kami sendiri. Dan di tempat lain, Nyonya Maya juga terus menyiksa anak kandungnya sendiri. Fatia, kenapa kamu belum tidur? Tante marah masih Fatia. Ngomong mau enggak Fatia tuh? Kalau gitu, kamu harus minta maaf sama Nyonya Maya. Maaf minta? Abi, tante mau enggak. Tapi gimana caranya agar kamu bisa minta maaf sama Nyonya Maya? Fatia, kamu bisa minta maaf sama Nyonya Maya pakai bantal ini. Maaf minta ini pakai. Iya. Maafnya. Ini. Apa itu, Bimena? Ini kata permintaan maaf dari Patia. Mohon diterima ya, Nya. Enggak, saya enggak mau. Pasti diulang-ulang lagi tuh. Ulahnya macam-macam aja. Tolong dilihat dulunya. Saya mohon. Semalaman Fatia membuat surat permintaan maaf ini buat Nyonya. Dia juga minta diajarin nulis kata maaf. Dia nyeselnya karena udah bikin malu Nyonya di depan teman-teman Nyonya. Tolong Nyonya diterima. Ya deh, sini. Nya, saya permisi dulu ya. Iya, makasih Bininya. Iya. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa aku sudah terlalu keras sama Fatia? Fatia, suratnya udah Bimina kasihin ke Nyonya Maya. Nyonya Maya pasti maafin kamu. Kamu tenang aja ya. Nyonya Maya itu sekalipun kasar, tapi hatinya baik. Dia sebentar lagi pasti nyariin kamu. Fatia surat, Tante baca ya? Iya. Yaudah, Bimina ke dalam dulu ya. Ya. Kamu ngapain loncat-loncat? Fatia surat, Tante baca. Yeay. Ini ngapain? Papa juga lagi ngecat pagar. Fatia nggak usah bantuin ya. Fatia pasti nggak bisa. Ah, Fatia bantu ya. Udah, Jo. Kasihin aja. Percuma dilarang. Pasti bakal ngotot dia. Nah. Ah. Cet. Fatia, kok tangan Pak Parjo yang dicat? Yang dicat harusnya pagarnya. Bagus itu, hitam-hitam. Aman. Ini. Bagus ya. Dia juga tuh. Dia juga tuh. Fatia. Tuh. Jangan. Oh, aman, Pak Parjo. My baby Fatia udah berangkat ke kantor ya? Nama udah cemong, tangan cemong juga, tambah jelek, aduh. Bisik ya Pina ya, udah diem sana, pergi. Mau pakai coret-coret ini muka hitam-hitam mau? Enggak. Mau? Enggak. Pergi.